Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman CDC Channel. Hari ini gue sama Om Adit coba akan melakukan short trip lagi. Setelah beberapa bulan kita mengalami masa pandemi di rumah aja, dan sekarang gue sama Om Adit coba manfaatkan masa transisi ini dengan protokol COVID tentunya ya. Kita akan coba road trip ke pesisir barat Banten, yaitu ke Pantai Bugel. Oke, kali ini kita udah jalan, posisi sekarang udah ada di perempatan Boru. Kita coba ke arah Pandeglang, kota Pandeglang melalui jalan Ring Road KP 3B ya. Nah, sekarang kita udah di perbatasan Kabupaten Serang sama Kabupaten Pandeglang, masih di Kecamatan Baros. Nah, kali ini kita udah ada di Pertigaan Cigadung ya. Dari Pertigaan Cigadung ini kita bisa lewat lingkar luar ke kiri atau bisa lewat kota. Kali ini kita memilih lewat kota karena kondisinya masih pagi, jadi lalu lintas belum terlalu padat. Sekarang kita udah sampai di alun-alun kota Pandeglang. Kita ikuti jalan aja seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Menuju ke arah mana nih Om? Mandala Wangi ya. Kita udah di Pertigaan Engger. Sebenarnya kita bisa lewat kiri ya ke arah Anyer juga, Pantai Carita lewat Jalan Nasional. Cuma kali ini kita coba lewat Mandala Wangi ya. Pertimbangan kita mau jalan-jalan yang enak, kita nikmati perjalanan, kita nikmati pemandangan alam yang indah. Jadi kita putuskan untuk lewat Mandala Wangi. Karena jalur ini menurut kita jalurnya bagus, kita disuguhkan oleh pemandangan yang menarik, ada Gunung Pulosari, terus ada persawahan yang masih bagus. Nah itu loh, teman-teman, Gunung Pulosarinya bisa kalian lihat ya. Jalannya memang agak sempit, cuman untuk dua mobil ini masih sangat tidak mengganggu ya, tidak mengganggu arus lalu lintas. Nah ini Pertigaan SPN, ke arah kanan kita bisa ke arah Ciomas atau pada Rincang. Nah sekarang kita udah di Jalan Nasional. Makom, saya Asnawi Caringin. Pertigaan Pasar Labuan, kita lurus aja. Nah dari sini kita menuju ke arah Pertigaan Tarogong ya. Dan di depan kita ini nanti juga ada rumah makan Lentin ya, sebelah kiri. Mungkin kalian udah pada tahu ya. Oke, kita udah sampai Pertigaan Tarogong. Dari posisi kita dari Anyer, berarti dari situ kita menuju ke arah kanan ya, ke arah Panimbang. Wah, Om Adi, waduh, nempel banget Om Adi. Tapi untung beliau jago jadi aman ya. Oke, dari sini kita lurus aja menuju ke arah Panimbang. Jalannya sekarang mungkin udah hampir rata-rata bagus ya, nggak ada kendala jalan rusak sampai Pantai Bugel nanti. Kurang lebih jarak yang kita lalui itu 105 km kalau dari Serang ya, dari kota Serang. Kita tadi berangkat jam 9 pagi ya, kurang lebih kita sampai jam 3 atau 4 jam kemudian ya. Berarti di jam 1 atau jam setengah 2 lah paling lama. Nah di jalur Panimbang, Labuan Panimbang ini sekarang jalannya udah hampir betonisasi bagus, tidak ada jalan rusak. Ke kemudian pemandangan bisa kita lihat karena pesisir, banyak pohon kelapa. Dan sekarang kita udah sampai Muara Panimbang, menuju ke arah Tanjung Lesung. Nah, di depan ini kita ada pasar, biasanya kita beli ikan. Nah, ini udah menuju ke arah Tanjung Lesung. Oke, sekarang kita udah sampai pertigaan Cigelis ya. Kita ambil jalur yang ke arah Tanjung Lesung, lurus aja. Nah, ini gapura daerah wisata Tanjung Lesung yang nantinya akan menjadi KEK ya, kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah pusat. Mungkin kedepannya menjadi salah satu unggulan sektor wisata dan sektor ekonomi yang lainnya. Jalannya masih cukup hanya untuk dua mobil karena masih jalan. Nah, ini kita udah sampai depan pintu masuk wisata Tanjung Lesung. Kita ambil jalur yang ke kiri, kita melanjutkan jalur provinsi ya. Ini jalur provinsi yang memang baru saja dibangun. Nah, bisa kalian lihat kita udah disuguhkan pemandangan yang menarik. Sampingan kita udah pesisir ya, pantai. Itu ternyata masih ada puing-puing imbas dari tsunami tahun 2018 kemarin ya. Setelah disuguhkan oleh pemandangan laut dan pantai, sekarang kita disuguhkan oleh pemandangan perbukitan. Sekarang kita udah di dalam pintu masuk Pantai Bugel ya, kawasan Pantai Bugel yang dulunya memang ini disebut Mega Cemara Golf karena memang dulu pernah digunakan untuk golf. Bisa kita lihat jalannya memang kurang bagus ya. Dan akses dari depan pintu masuk pinggir jalan ke dalam area kawasan Pantai Bugel itu sendiri memang cukup jauh, sehingga harus diakses oleh kendaraan roda 4 atau roda 2. Jalan juga cukup berat ya, agak semi off-road gitu. Dan kebetulan ini tanahnya kering karena memang kondisi kita cuaca musim kemarau. Nah, kita bisa lihat di sini jalannya. Nah, kalau Om Adit cocok ini mobilnya nih, pas dibawa ke sini. Wah, ini padang savananya bisa kita lihat masih bagus ya. Vegetasi tumbuhannya juga masih sangat bagus. Nah, ini juru parkir kita, juru kamera kita, Om Imam. Setelah naik turun bukit, kita akan disuguhkan oleh pemandangan savana rumput ya, ini ya, bagus sekali. Perjalanan dari depan ke dalam itu ya hampir 15 atau 20 menit lah, cukup jauh. Cuma ya itu sebanding dengan pemandangan yang kita dapat ya selama perjalanan. Ya, salah satu kesulitan di medan jalan menuju masuk ke area Pantai Bugel itu karena beberapa tumbuhan itu dan ranting hampir menutup jalan ya, dengan lebar mobil standar itu mungkin pasti akan sangat mengganggu. Nah, sekarang kita sampai di Pantai Bugel Mega Cemara Golf. Nah, ini salah satu spot pertama yang kita kunjungi ya. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, pantainya masih sangat bagus, asri, pasirnya masih putih. Sekarang kita coba nikmati dulu pemandangan Pantai Bugel. Silahkan kalian nikmati juga. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Oke? Setelah menikmati indahnya Pantai Bugel, sekarang kita coba cari ikan dulu untuk makan siang ya. Nah, ini ikannya nih. Ada ikan layur sama ikan yang warna merah itu ya. Karena kita tahu daerah pesisir barat ini ikannya ya masih ikan yang segar-segar lah ikan. Nah, ini nih ikannya. Kita lupa ya nama ikannya apa. Mungkin bagi kalian yang tahu, kalian bisa komen nanti di bawah ya. Sambil nunggu si ibunya bersihin ikan, kita coba jajan-jajan dulu sambil santai-santai. Oke, kita lanjut perjalanan kita ke Pantai Batu Hideng. Karena sebelumnya kita udah survei lokasi untuk masak-masakan kita. Sebelum sampai Pantai Bugel tadi, tempat yang paling representatif adalah pantai ini. Lokasinya nggak jauh dari Pantai Bugel, cuma tempat ini kenapa kita pilih untuk masak-masakan? Karena tempat ini paling representatif untuk kita buka nesting, karena pohonnya rindang, adem, kemudian anginnya yang tidak terlalu kencang, sehingga tidak mengganggu kita dalam proses masak nanti. Jadi kita buka perlengkapan kita, nesting, kompor dan lain-lain, berikut ikannya. Kita siapkan alat-alat dan bahannya. Oke, mungkin untuk kali ini kita timelapse saja proses masak ini karena mungkin waktunya akan terlalu lama ya. Ini adalah inisiasi Om Adit untuk masak-masakan di pinggir pantai. Karena kalau kita zaman kecil dulu, kita selalu jalan-jalan itu sama keluarga pasti ada acara botram ya, namanya botram kalau di sini. Botram itu sama seperti kita bawa bekal dari rumah, bawa perlengkapan makan, nasi, kemudian lauknya, kemudian nanti kita cari tempat untuk membuka atau makan di tempat wisata tersebut. Nah, ini yang udah mulai jarang nih kita rasain nih, zaman-zaman sekarang. Alhamdulillah atas inisiasi Om Adit kita bisa ngerasain lagi. Oh iya, untuk info juga untuk teman-teman yang akan berkunjung ke sini setelah melihat vlog ini, rumah makan di sekitar area Pantai Bugel di sepanjang jalur Tanjung Lesung menuju Pantai Bugel atau Sumur itu sangat minim sekali rumah makan ya. Jadi bagi kalian yang akan berkunjung ke sini, diharapkan kalian kalau memang sudah waktunya makan ya sebelum Tanjung Lesung kalian udah cari atau pilih tempat makan lah sesuai selera kalian ya. Karena memang setelah Tanjung Lesung ke arah Sumur itu sangat minim sekali tempat atau rumah makan ya. Nah, kalau kita sih kan karena memang sudah tujuannya mau masak-masakan, jadi kita prepare-nya ya peralatan saja, sama lokasi untuk dijadikan tempat makannya. Nah, ini kita lagi proses masaknya. Nah, itu ada yang ngasih cumi tuh, si Om. Karena kebetulan di lokasi kita juga ada beberapa teman-teman warga setempat yang lagi mancing, melihat kita lagi masak ini, jadi mereka coba kasih kita cumi ya untuk tambahan lauknya. Terima kasih si masnya ya, semoga mendapat balasan dari Allah ya.